Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan Muharram ini kami ingin mengajak kepada semua sahabat Majelis Taman Surga untuk mengamalkan amalan ini sekarang. Baca ini habis sholat maghrib secara rutin, secara istiqomah, insya Allah rezeki menjadi semakin deras. Kalau punya hutang, insya Allah cepat lunas. Dan kalau sedang ada masalah, insya Allah senantiasa diberikan pintu solusi, pintu penyelesaian, sehingga semuanya masalahnya bisa beres. Amin Allahumma amin. Apakah bacaan yang bisa kita baca pada waktu habis maghrib ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan perbanyak membaca solawat setelah selesai sholat maghrib. Karena insya Allah setiap solawat yang kita baca akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap satu solawat yang kita baca akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 10 rahmat kepada kita. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat di sini dalam artian adalah memberikan rahmat. Barang siapa yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka rizkinya menjadi semakin deras, hutangnya cepat lunas, dan semua masalahnya menjadi cepat beres. Amin Allahumma amin. Yang paling pendek, yang paling singkat, mari kita baca solawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Taman Surga yang ingin menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, silahkan klik link yang ada pada deskripsi video ini. Anda akan dibawa masuk ke channel YouTube yang bernama Al-Fatih Channel yang dikelola oleh bapak saya yang bernama Bapak Gufron. Berisi video-video tentang ceramah keagamaan terbaru, kajian doa, zikir, solawat, dan juga wirid yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga. Silakan kepada sahabat semua, langsung saja klik link pada deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Al-Fatih Channel. Semoga Allah meridhoi
dan bermanfaat bagi kita. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.